Tok, betul ke saya dengar Tok nak get back? Tok, kalau betul Alhamdulillah. Mana dia Lisa Suraini ni? Pandai-pandai je dengar. Itu semua gosip-gosip beliau lah, Lisa. Lisa jaga Yusri pun dah cukup dari Lisa. Jangan nak jaga saya. Okay, Lisa. You take your family on. Eh? Not my family, Lisa. I just want to sing my sambal, Lisa. Dato' Red akan berniaga di mana-mana sahaja tempat awam yang dilihatnya sesuai. Buat masa ini, Dato' Red lebih memilih untuk tidur di dalam kereta kerana beliau selesa begitu. Kejap. Uyuk, gimana kau? Alamak. Aduh, terpeletok. Alah. Putus lipa aku. Tak sempat ikut. itu original tu. Itu bukan lakonan tu. Aduh, retok lagi. Selipar saya beli RM9 kat TikTok. Nanti tu. Kaki tu kopek sikit. Biar ada. Okay, settle. Settle. Alah, air tak ada dah. Air tak bawa lah. Air tak bawa, kata cekik. Kat mana tu? Kat taman. Guna paku. Eh? Siapa pernah rasa benda tu zaman tu ada paku, lepas tu tak ada wai. Tahu tak? Baik tak terkopek kuku. Saya ambil air. Mereka teman-teman saya camping. Share-share kan? Eh, air tu, air dia. Okay. Kita meniaga hari ni di taman pula. Taman saya boleh try lagi. Dan kita tak boleh, panas. Ekor dia tak elok, tak cemerlang. Ekor dia tak membantu. Okay. Saya cari tempat awak dulu, okay? Saya cari tempat awak. Tempatkan kawan dulu. Wah, 1,000 lebih ni. 1,600 ni. Okey. Tok, betul ke saya dengar Tok nak get back? Tok, kalau betul Alhamdulillah. Mana dia Lisa Suraini ni? Pandai-pandai je dengar. Itu semua gosip-gosip beliau, Lisa. Lisa jaga Yusri pun dah cukup dari Lisa. Jangan nak jaga saya. Okey, Lisa. You take your family on. Eh? Not my family, Lisa. I just want to sing my sambal, Lisa. Janganlah ada orang datang. Eh? Kalau siapa tahu tempat ni, jangan datang. Eh? Abang nak meniaga, dek. Takkan kami nak kena bersila kat bawah tu? Saya juga. Saya ke depan sikit. Eh? Alah, boleh lah tu. Ramai-ramai tengok dulu. Oh, tak cantik pula rupa terkangkang. Eh. Ah, ningit sikit. Eh. Kakak. Ha. Okey. Allah Akbar. Siapalah dia nak ke? Tembok tu. Alah, tak ada gurau. Janganlah marah dia, saja je. Saya tak ada hal lah. Itu semua pun follower saya juga tu. Time ni pula lah kau nak jatuh. Hati-hati tu. Alhamdulillah. Tu tengok atas tak. Aduh dah. Tak ada. Sabar. Sabar baju ah. Ha? Baju terbaru. Ambil kat beg kuning. Ambil kat beg kuning geng. Okay. Alhamdulillah 2,100 mata memandang. Tok panas ke? Tak ada. Hasil dah kat luar sedap berangin. Kat luar sedap berangin. Taman tu. Nampak taman? Sebelum berlari yang, baik saya berlari dulu.
Bulat banyak tu, tak apa. Kita tu bulat pun okey. Right? Geng, saya ada buat sambal combo tau. Tak ada beg kuning, sabarlah. Saya ada buat sambal combo tau. Sambal petai dengan sambal bilis. Okay? Boleh hai saya. Hai saya. Moderator standby eh. Siapa yang dah bayar je, beli je. Type eh. Tok handsome lah pakai seluruh putih muda 10 tahun. Alah, lurus. Itu dulu. Nampak lah kang-kang. Saya punya seluar kecil ni, colour dia lain dulu. Kalau betul-betul nampak tu. Oh. Kalau ternampak tu, halal je lah eh. Tok nak beli kek kukus, boleh? Tok seluar beli mana? Ni seluar lama. Seluar lama. Nari tak koyak. Tadi tergolek dok tadi. Teman apa tu? Ni biasa lah. Lag ke? Aduh. Elok lain ni. Lag tak? Tok sedia menunggu live tu. Terima kasih. Kenapa makin handsome tu? Allah Akbar. Kat mana tok buat live? Kat taman? Tak cantik. Okey tok. Okey. Geng, siapa nak beli geng? Apa ni? Sambal kombu eh? Sambal kombu. Sambal kombu macam kong tak sedap. Ha? Tok tak balik rumah Ami ke? Semalam saya balik. Semalam saya balik. Ni sambal petai tau. Sambal ikan masin. Salah ambil sambal. Meja-meja. Itulah salah. Salah ambil meja pun salah. Saya ambil satu sambal lagi. Saya ambil sambal lagi. Banyak sangat sambal cik kau. Saya kena. Kejap lagi majlis orang datang ke orang datang ke. Saya cabut je. Ada Saudi tak? Tak ada. Bawa tika. Tak ada. Saya ada tu je. Kusi dua tu. Dah lah. Eh? Kejap kita ambil sambal petai. Saya tengah ambil sambal ikan masin pula. Betul-betul. Buat ada lagi tu. Apa tu? Majlis datang. Janganlah. Janganlah. Cakaplah dengan abang majlis tu. Janganlah. Sabarlah. Sabarlah. Sambal hijau ikan merah. Lalu. Sambal hijau boleh petai cantik. Okay, pas. Jom, let's go. Kita meniaga. Siapa yang nak beli? Beli eh sambal kombo kan? Sambal kombo. Ha. Siapa dah beli, cakap dah beli eh. Nanti saya ni moderator ramai tu. Dia tolong pin kan? Saya tak nampak. Kan? Tok. Ya, sayang. Cantik baju, cantik kan? Ambilkan beg kuning. Ambilkan beg kuning. Okey, pot tadi mana tadi? Ha, duduk sama ramai. Duduk dengan saya. 3,400 mata mana cantik. Alah, kita ada kursi lagi satu. Boleh buat meja. Ha. Cantik view. Kat mana tu? Tempat rahsia. Ui, perlu juga tu. Sekejap, saya nak baca komen pada sini. Boleh nampak. Boleh nampak. Aduh. Kejap, saya. Kejap. Jangan marah. Sekejap. Assalamualaikum. Tok, semoga. Okey. Tok, tak balik rumah lagi ke? Inilah kondo saya. Ini tempat taman permainan saya. Rumah mana lagi? Inilah rumah saya. Ini taman saya. Ini taman. Ini parking. Sini semua staff saya. Daripada tukang kebun, sampailah admin ke HR ke CEO, semua pakai kereta. Ini semua kereta kan ni company saya yang bayar. Itu kereta saya. Okey? Faham? Jangan tanya lagi. Jangan tanya lagi. Okey? Saya nak berniaga ni. Okey. Cantik. Kat mana ni? Tok, jangan dah habis ke? Tak ada kat beg? Alamak. Ya ke Lisa? Adalah Lisa. Kau ni pandai-pandai je tak ada. Ada tu, tinggal 6 je lagi stok. Lisa tengok dekat showcase. Okay. Tu orang paling kaya di Malaysia ni. Apa yang nak. Saya jenis tak ada tunjuk tu lah. Saya jenis tak nak tunjuk. Tapi yang mana tahu, tahulah. Boleh lah. Tak adalah kaya tapi boleh lah. Kan? Takkan saya nak kahwin tu direct 4 pun boleh. Terus 4 tu entak sekali. Tak ada ampun punya. Ini buat apa? Nanti kena tinggalkan juga. Jadi tak payah. Okay.
Alright. Okay, ni saya pin. Sambal combo. Dah nampak tak? Sambal combo. Ah, tu dah. Apa isi dia? Apa isi dia? Combo sambal. Bilik garing satu, ikan masin satu, petai satu. Cantik. Tiga barang ada kat situ, tuan. Tiga barang sambal ada kat situ. Dapatkan segera. Pertama, sambal petai. Okay? Macam mana cara makan dia, saya tunjuk kejap lagi. Okay? 4,000 mata memandang. Beli, eh? Tak kalah tu, eh? Tak ada, tuan. Inilah taklah. Saya macam ni lah, tuan. Saya tak suka. Andai kata nanti kalau saya kaya ke, saya naik balik. InsyaAllah, saya tanamkan diri saya. Saya tak nak tunjuk apa-apa yang saya ada. Okay? Tak boleh. Okay? Pantang larang tu. Jangan tunjuk. Kesian. Kadang-kadang ada orang tu tak mampu. Bila kita tengok kan. Nah, jadi benda tu tak payah. Tak payah. Kalau kita kaya ke apa, simpan. Abang baju JC tu tu perempuan kalau pakai boleh ke? Eh, boleh. Ini unisex tau. Eh? Bukan salon je unisex. Baju abang pun unisex. Ha. Abang je tak ada cek-cek-cek-cek lagi. Kelaut pula aku. Okay? Tapi saya nak makan dengan nasi tak ada. Tadi saya beli cakui. Jadi saya tunjukkan makan dengan cakui je. Okay? Saya tunjuk makan dengan cakui. Alamak. Ini tadi kaya tadi. Tak tepi dulu. Ha. Saya ambil apa yang ada je. Eh? Kalau kita beli-beli nasi kan, membazir. Saya beli tadi ni RM42. Jadi, saya tunjuk macam mana cara makan dengan petai. Ambil combo, geng. Ambil combo murah. Okay? Ni petai. Baru lagi tau. Eh? Baru lagi. Ha. Baru lagi. So, kita jangan jual sampah mengata-kata. Biarpun tempat kita dah menaga free ni, jangan mengata-kata. Kita letak sebelah cakui ni. Ha, nanti kita ingat. Asyik buka baru je, itulah masalahnya. Itu hari kan masih saya celup pakai tangan. Gila. Mana boleh pakai lagi. Ni, kita buka. Dia punya kalau dia punya ke kopi tak jual dah ke tu? Jual-jual, Mr. Real dekat showcase eh. Dia punya kevirginan itu bila kita buka je kan, plepuk bunyi dia. Nikmat. Ni dia petai. Tok semalam pergi mana? Saya family time. Okay. Dia dengan ikan bilis sekali tau. Dia dengan ikan bilis. Haram. Ini ikan masin. Okay, buat aku kena tipu. Saya kena tipu dengan diri saya sendiri. Salah buka ke? Alah, salah buka. Ini ikan masin. Ini ikan masin. Tak apa. Ikan masin pun ada dalam beg tu. Okay? Okay? Saya kena tipu dengan diri saya sendiri. Itulah. Dan kali dengan diri sendiri pun jangan percaya. Faham tak? Dengan diri sendiri pun jangan percaya. Ini ikan masin. Ikan masin malong. Mau. Masong. Apa-apa je lah. Nanti kan ada admin type. Saya ikan masin tu saya lupa. Okay? Ni nampak ikan masin. Okay? Ikan masin pun boleh juga makan dengan cakui. Boleh. Boleh. Dia ikut dekat masing-masing. Tak ada masalah. Janji makan sambal abang kering. Okay? Kita letakkan. Tak cukup lah meja saya ni. Saya kena tambah meja ni. Mana kena rembat lagi satu kursi lagi rumah dia. Tunggu. Nanti malam kita pergi. Okay? Alright. Tenang-tenang tu. Tenang-tenang. Kita ambil cakui. Tak maaf eh. Saya tak meniaga. Kalau tidak, saya pakai sarung tangan. Ni sebab saya setekak saya sendiri. Lantak saya. Okay? Kita ambil ikan masin. Nampak ikan masin malung. Nampak tak? Ha. Nampak. Makan dengan roti tu, ada cakui je. Ha, mantap view, RM4,200. Terima kasih sahabat. RM4,000. Geng, cakui. Kadang susah nak masuk tu. Jadi kita koyakkan. Kita koyakkan dia. Bagi dia boleh masuk, senang kita makan. Ha, kita koyakkan dia. Macam maaf lah, cakui ni dah sejuk. Jadi dia keras. Ni ikan malung ni. Ikan mayung. Okay, okay. Ikan mayung ni. Ha, masuk je. Kita sumbat kat situ. Okay. Kita sumbat. Ha. Gulungan dia. Kita makan 9 hari. Malung tu. Malung. Sedap. Sedap. Dia punya rasa. Hanya ikan tu tak ada. Sini sampai hidau macam tu. Sebaiknya. Mayung ke malung. Apa-apanya ikan yang ikan. Nah. Kita jangan fikirkan sangat nanti kita benda-benda kecil tu kita jangan tu. Sebab saya cakap dengan isteri saya dulu kan.
Kadang-kadang benda-benda kecil kita jangan fikir sangat. Nanti kita pergi tambah otak sakit. Jadi kita abaikan je. Dan dia ada bunyi kan sudah. Yang tak kombo tak ada ketuk. Ada sayang. Dia. Dia ada dekat soket abang. Dia ambil ya. Oh. Baik. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.